doa pagi. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai, menolong kami di saat mengalami kesulitan dan permasalahan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sumber pertolongan sejati, kami bersyukur atas pertolongan-Mu di saat kami mengalami kesulitan dan masalah dalam hidup kami. Engkau senantiasa menyertai dan menolong kami tepat pada waktunya. Semoga kami senantiasa mampu membalas kasih-Mu yang besar dalam peziarahan hidup di dunia ini. Tanpa penyertaan dan pertolongan-Mu, kami akan khawatir dalam menyelesaikan masalah yang kami alami. Tuhan Yesus, jadikanlah kami alat-Mu untuk mewartakan kasih-Mu bagi sesama kami yang sedang mengalami kesulitan dan masalah dalam hidup mereka. Tuntunlah kami agar kehadiran kami mampu membawa cahaya-Mu saat sesama kami sedang berada dalam kegelapan karena masalah yang mendera mereka. Tuhan Yesus, Engkau sangat mencintai kami, sehingga Engkau tidak rela bila kami jatuh dalam kesulitan dan permasalahan melebihi kekuatan kami. Engkau senantiasa menyertai kami, agar kami tidak pernah tersesat dan celaka dalam menjalani hidup ini. Engkau selalu menyelamatkan hidup kami dari kesulitan dan permasalahan yang akan memisahkan kami dengan Engkau. Namun Tuhan, bila kami mengalami kesulitan dan permasalahan dalam hidup ini, kami yakin dan percaya bahwa semua itu atas izin dan kehendak-Mu. Semua itu sebagai proses untuk menguji keteguhan iman kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih akan janji keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Selamatkanlah kami dalam kesulitan dan permasalahan hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu agar penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami mengalir tiada henti. Tuhan Yesus, kami menyadari Engkau tidak hanya menyertai dan menolong kami, tapi Engkau juga menyerahkan hidup-Mu kepada kami, orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus, Engkau sangat mencintai kami. Engkau juga selalu mencari kami di saat kami hilang dan tersesat karena kelalaian kami. Tuhan Yesus, kami percayakan segala kesulitan dan permasalahan yang kami alami ini pada kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami percaya ada mukjizat yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, segala kesulitan dan masalah hidup akan menemukan jalan keluar seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur kepadamu karena engkau selalu menyertai, menolong kami di saat mengalami kesulitan dan masalah dalam hidup ini. Walaupun kami berdosa, bahkan sangat berdosa, engkau tetap mencintai, menyertai, dan menolong kami. Engkau selalu mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menyelamatkan hidup kami dari kesulitan dan masalah. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal ziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.